فنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيقي ولا اتصامي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أميد حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ربشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. شكر كتاب الله بعد نعمة إن الإنجيل بعد ما الله تعالى يكون كتاب الله حقيقي تصور هديه. وكسورة ساتو نامس ميلا حديث تيجي ركعتين حديث بكنا أن يدعون وموليك يبقوا تهمي ولا سودح يتعبي حديث بكنا أن لقد فتح كتاب بجتاي أخير لقد بجتاي أخير دي أدى أبنما حديث حديث kita kata hadis sahih sampai berkata kepada Abi Mukawakir berkenaan dengan doa-doa lepas innaka hamidul majid lebih daripada 11 atau 15 kali periwayat bagi periwayat. Jadi yang masyhur sekali ialah hadis Abu Darrah radhiyallahu anhu. Masa tu ulama Ali dia letak doa ni: Allahumma inni a'udzubika من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ada 4 doa dia masyhur dan sahih sangat-sangat. Yang dia mana Abu Darrah radhiyallahu anhu kata bila dia kerap kaji bila sembahyang dengan Nabi kerap kali dia doa ni lah. Nabi harapkan batang tubuh kita dijauhkan daripada api neraka, dijauhkan daripada kubur, azab kubur, dijauhkan daripada fitnah masa kita hidup, fitnah mati, dijauhkan daripada dajjal. Dajjal dia bukan nampak dajjal, faham dajjal dia masuk dajjal. Dan Imam Syafi'i kata, aku paling takut sekali, aku paling takut sekali di kalangan orang ngaji tak boleh faham di dajjal. Macam dia kata akhir zaman dajjal ni ya, mereka ni peserta berjaga nampak zahirnya pengaruh pada hakikatnya dia tu lah menghancur tau. Inilah kita takut. Bila macam dia kata dajjal ni ada di masjid, mereka inilah yang akan buat persekitaan pergaduhan. Ustaz Nabi dah baca hadis berkaitan tentang dajjal saja. Bawli Masih, Bawli Imam Mahdi, Imam Mahdi sebenarnya selasa Rabu kami, Pak Ali berusaha dia ketiga petang. Dia start ke 45, 45. Sampai itu permintaan daripada Perman Australia. Jadi orang dua aku tengok program. Ada meminta program itu dibuat. Ikut 4-5 setiap. Sesuai waktu itu dia lepas. Beli ke program ini tiga sini selasa lalu kami kita baca kita Ibnu Katsir tanda kiamat iqtarabat as-sa'ah tadi hampir saja. Nah, Ibnu Katsir himpun perkataan hampir itu telah hadir ini muka dalam masalah bermat dajjal doa min fitnatil masih dajjal. Dia kena berfitnah dajjal. Ambil hadis tu. Hadis ni kita ambil Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ni doa yang mana Abu Bakar baca dalam semayang boleh, di luar semayang boleh. Dalam semayang boleh, luar semayang boleh. An Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu qala
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي أدعو به في صلاتي. كتا أبو بكر رضي الله عنه وبكشت النبي أنه سسمني أكو قال لرسول الله أكو يقال لنبي أكو من كاك نبي من أجل أن يسدتين نبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو بكر ما يدري بعد عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كتا أكو شغل أكو رواية تنتان ساتو حديث نبي bila Nabi cakap kami rasa sedih sangat-sangat dan Abu Bakar itu pandang Abu Bakar yang orang yang paling menangis sangat-sangat menangis. Lalu Sayyidina Umar tanya dekat dia, Umar kata pasal paham nangis. Semua reaksi ini dicerita oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tukang cerita, dia cerita tentang keadaan Nabi bila bercakap tu saja kami rasa sedih sangat-sangat. Terutamanya Nabi kata tamassaku bi sunnati, pegang betul-betul sunnah aku di akhir zaman. Banyak orang katakanlah sunnah aku, tapi sikit sangat tamassaku. Bila kamu berjumpa dengan zaman fitnah, Nabi kata tamassaku, pegang cepat-cepat sunnah aku. Abdulillah gigit terderham kamu dengan sunnah aku. Dan Nabi kata tak ramai di kalangan sunnah aku ni akan pegang istiqamah dengan sunnahku. Nabi kata tak ramai, tak ramai. Nabi kata bila Nabi cakap macam tu di kalangan sahabat Nabi dah rasa lain. Ya Rasulullah, hati kami bergoncang nak cakap yang lain tak apa, tapi yang ni nampak pelik. Tambah-tambah kali Abdul bin Mas'ud kata kami kali-kali tengok apa kandungan ni, aku faham lain, dia faham lain. Umar kata apa kan pasal faham dengan ni, aku rasa ni khutbah Nabi, amalan Nabi, cakap Nabi yang terakhir. Nabi takkan cakap dah, Nabi takkan cakap dah. Dan pasal tu Nabi banyak ada hadis yang kata pegang sunnah aku, ikut khulafah Rashidi semua ni, ikut aku dan sahabat aku semua ni, ada hadis akhir mulut Nabi. Dan Nabi tak cakap dah, Nabi tak cakap dah. Nabi dia besar. Maksud, semua orang sandar dekat Nabi. Syiah pun kata kami sayang kat Nabi. Semua nanti mana yang ni pun kata sayang kat Nabi. Hati pun masing-masing tak cantik. Maksud Nabi ni, Nabi ni dengan sahabat hati pun dia pun salim, salim, bersih. Tak ada, tak ada iri hati. Siapa pun tak ada. Tapi dia tiba di akhir zaman, hang angkat tau ke aku ni zaman yang kita disebut tu, kita duduk dalam ni, kita duduk dalam ni semua grup-grup agama ini, kumpul grup dia, ini kumpul grup dia, kepada boleh dengar macam-macam lah ni. Kan dah habis, dah tak habis lagi pula. Abu Syafiq bangun, sorry semua lagi semua lama. Abu Syafiq dengan Zamihan dia pula nak buat buka lagi pula. Sudah lah, benda yang kebanyakannya yang dia nak cakap ni tak ramai orang faham. Lepas tu insyaAllah bulan lepas kalau Ustaz Aziz sampai satu buku beli buku tu, beli buku tu 124 atau 100 lebih di kalangan ulama-ulama Al-Azhar yang muktabar dulu zaman 60-an, 70-an, 80-an, dulu sampai ke 80-an, 90-an pun muqaddimah Azhar cemerlang. Dan ni Azhar ada lingkup ditambah langsung fikrah ikhwan ada kat sana. Semua usaha ikhwan dia buang. Bila ikhwan dia buang tahun ni dipatrai nak jadikan apa-apa kemasukan ulama-ulama sufi, sorry sebut, ataupun ulama-ulama apa-apa jenis Hadrami, Hanana nak masuk ke Mesir, kepada masuk ke Mesir. Dan ini disahkan oleh Syekhul Azhar ni Jum'i tu dia kerek sikit dia kata bukan khutbah kata penuh yang ni pokok apa ni syaitan ni laknat Allah. Susah boleh ulama nak cakap dia melaknatkan setiap kali khutbah dia nak support sangat kerajaan ni sampai tahap tu. Apa dia boleh hukum dia dibunuh sampai bangun kentang dalam raya angkat hukum boleh bunuh dia
هذا الشعر يعني غدا مسيح كده تيمو قاله كده أنا كده نبي معي كده تدا قاله يعني تدا قاله يعني مسيح مسيح بليبي بليباني بليب بليبغادو ليه هذا أصلا كأسنا ديك تانا untuk kuda-kuda بليبغادو تدا قاله مسيح يعني point point kosong point kosong apa nak kata jangan pegang anak kita nak pergi ke Mesir balik dengan syahadat. So tadi orang ilmam dengan mana pula ilmam tu adalah orang yang bawa orang sekarang pergi sana kualiti ilmu dah tak ada dah. Asal tak ada yang ustaz-ustaz yang boleh kita bergantung di sana tak ada dah. Dan sekarang ni Syiah tahun ni boleh masuk di Mesir. Mesir satu-satu universiti yang mana dia sekat 100% fikrah daripada Syiah adalah Mesir. Tak boleh masuk langsung. Saudi itu memang musuh dia dah. Satu dunia semua boleh masuk. Apabila Syiah boleh masuk ke jari Mesir yang kita harap-harapkan pertahankan sunnah. Ikhtiar dia, dia tembus itu. Ikhtiar dia, dia tembus itu. Najaf boleh pada ambil daripada kita, Karbala boleh ambil satu tapak lagi Madinah. Madinah saja. Dan Nabi kata pertumpahan darah akan berlaku di bumi aku. Betul. Himpukan hadis sebalik hadis Madinah. Imam Malik minta jangan aku hidup zaman itu. Akan fitnah kepada ulama-ulama. Keliling Madinah hari ini peratus yang tinggi adalah penduduk Syiah. Dia baru ni Syiah dia mati kan. Dia baru sampai tentera tengok saja tak ada buat apa-apa. Pergi Saudi orang tegak masalah. Jadi perasaan dia jalan. Boleh? Tanda-tanda ni tanda musibah yang besar. Syiah ancam kita. Kita suku kita pun tak cantik. Syiah ada soft. Sekatan ekonomi dia diangkat, Amerika bagi uang kat dia. Sekatan ekonomi diangkat. Sekarang ni dia jual minyak dia, minyak Arab semua boom dia tu. Nak angkat kedudukan minyak Iran. Dulu kata nak masuk lagi nuklear. Ini semua drama. Sebab dia banyak jasa dia banyak bagi uang kepada Amerika. Nak jatuhnya setiap tanah Arab dia dah bagi tapak dia. Untukkan pertumbuhan yang tinggi sepadanya. Kita nak kata apa? Gerakan kita ni ada gerakan Islam kita. Yang dulu kita fitnah kepada PAS. Alhamdulillah. Dan ini dalam jemaah Islam dah tak keluar dah semua benda tu. Dah tak keluar dah tak ada dah. Yang geng-geng ni semua tu terhenti. Tak ada dah duduk dalam kita dah. Kalau tidak dia pernah pergi. Berapa bulan sekali dia pergi dan hantar anak-anak dan mengaji di sana. Ustaz terlibat dengan proses anak-anak orang jemaah kita yang mengaji dengan Datuk Fahman Syiah. Ustaz pergi di madrasah saya ni, nampak student kita kebanyakannya semua anak-anak pemimpin. Lagi dah jadi jadi kita ustaz jangan bohong dia terlibat dengan nama Allah punya sembuh ustaz. Ustaz tahu dia kira-kira yang sampai-sampai yang Syiah. Tapi balik Malaysia tak kaya. Tak boleh bohong, tak boleh bohong. Allah Ta'ala nak bersih kita, pelanti ke dia keluar. Boleh keluar. Alhamdulillah. Hikmah. Jadi apa nak kita sentai lah, sentai. Nak sentai macam mana dia? Masuk tadi ke jalan depan. Sentai lah. Apa. Tak payah kepada asal perjuangan kita. Akidah kita tak cantik. Akidah kita tak cantik. Allah zahirkan. Bahawa ni pun apa nama dua ulama di kalangan apa tak bisa disalam dengan musuh yang bunuh kita. Diakui Karbala tu adalah kiblat dia. Akui dah sekarang ni. Cuma tak lama lagi dia kan. Paling dia tak mau benda Mekah dan Madinah. Sekali stay. Dan kita pula keluarkan fatwa. Selagi mana kiblat dia adalah Kaabah, kita terima dia sebagai seorang Islam.
Allah dah zahirkan dari Allah tak boleh di Arafah. Semua siang Arafah dia nanti Karbala. Alhamdulillah kita kacau di kita. Istihad ulama dia ke 60 ribu kali, 40 ribu kali baik afdal daripada Mekah Madinah. Bila keluar macam tu dah tak kafir. Kita sendiri tengok apa lagi kita buat. Dan apa lagi kita buat. Itu pun sanggup. Tempat mengaku kata Karbala boleh pergi lagi. Ni apa ni? Maka cukuplah bagi kita. Tak cukup lah. Tak payah nak salah kalau ulama di pemimpin yang ada pun tak jelas. Apa dah? Dulu pun masuk slogan wahdah-wahdah. Islamiyah. La syarqi wa la gharbi. Itu bukan slogan kita. Itu slogan harakiyah yang buat syiah. Kita tegur pasal dia orang besar tak boleh, tak upaya sangat nak tegur. Dan ini Allah sendiri keluarkan. Bila datang teguran daripada Allah, terperantik. Bila kamu dan jemaah kamu dapat dia. Tak ke mana pun. Dan sekali, gantung makan tiap. Contoh. Kita tengok di sini, Allah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ni tentang kukul dia berubah, bukan cerita. Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, aku pergi dekat Nabi SAW. Bila aku sampai dekat Nabi, Allamani. Rasulullah ajak aku. Rasulullah didik aku. Didikkan aku doaan, satu doa. Adu'ubi fi salat. Ajarkan satu doa ya Rasulullah. Dia sembah dia main kat Nabi. Tolong ajarkan aku satu doa. Ya aku nak doa dalam sembahyang aku. Aku nak doa dalam sembahyang aku. Ini doa yang mula-mula Nabi bagi dekat Abu Bakar. Nabi tak pernah kongsi doa dengan siapa pun. Nabi tak pernah kongsi doa dengan siapa pun. Nabi kata Abu Bakar, qal. Nabi kata Abu Bakar, qul, katakanlah. Lepas sembahyang Tuhan kata, kita nak kata innaka hamidul majid. Macam innaka hamidul majid. Macam doa ni Abu Bakar. Nabi kata, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiyah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku ya Allah. Zalamtu, aku ni zalim sangat dekat diri aku nafsi. Aku ni zalim sangat-sangat dekat diri aku ya Allah. Zulman. Aku dah buat dosa dah. Kathiyah. Banyak dosa yang aku buat ya Allah. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Siapa-siapa pun tak mampu nak ampunkan aku. Mereka kamulah Tuhan. Kamulah Tuhan ampunkanlah dosa aku. Ampunlah dosa aku. Nabi suruh dia baca dalam sembahyang. Kita baca dalam sembahyang. Allahumma inni zalamtu dhulman kathira. Wala yaghfiru dhunub illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik. Tuhan ampunlah dosa aku. Bila kau ampunkan dosa aku ya Allah, bagilah rahmat dekat aku. Innaka antal ghafur rahim. Sesungguhnya kamu ni Allah Maha Pengampun, Maha Rahim ya Allah. Hadis ni muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita boleh baca ringkas apa semayang-semayang sunnah kita kan? Perbagai kan? Banyak semayang. Banyak semayang sunnah kita pakai. Allahumma inni zalamtu zulman kathira wa la yaghfiru dhunubi illa anta. Taghfirni. Maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang Nabi bagi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Menerangkan dengan tak adanya doa lain yang boleh dibaca sesudah tahiyat. Sesudah baca tahiyat innaka hamidul majid, baca sebagaimana tersebut pada hari ini. Tak ada mana-mana sahabat Nabi kongsi melainkan dengan Abu Bakar. Membaca doa tersebut sesudah tahiyat adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang lain dalam buku ni. Kapan beli buku ni baru
صلاة المؤمن وغير الوغير كورة جبلهم مطلبين كل هذا ساتو دو أتيجا تيجا جلي جلي ساتو جلي جلي سمو تتر بأس مايا أما نتسالي مستعد تفعل ساتو لنا Ustaz ibu ibu banyak, bukan ustaz seorang ramai. Satu hari lah, ustaz tu lah, ustaz kan beli banyak-banyak. Ini nak boleh. Kalau dia harga dia murah, buku ni paling murah dekat Indonesia. Aku ada bila saya beli kan. Tapi hari nak masuk susah dia penemang. Nak kena soal jawab kan buku ni kena letak ke kastar dulu dia cek buku apa pun tak apa. Bagaimana buku dia bagus? Banyak doa kita terima. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebuah apa dalam hari ini disebutkan kita dengan baca doa ni mana no. Nabi kita la taqul assalamu alaikum malaikat Jibril kata dekat Nabi hadis ni duduk kategori dalam sahih Bukhari ada Muslim ada muttafaqun alaih banyak banyak. Maka yang cerita berkenaan dengan hadis tahiyat akhir ni ingat, diingatkan diri kita. Tak lain dan tak bukan Abdullah bin Mas'ud. Orang lain tak ada cerita. Orang lain tak tumpah cerita Abdullah bin Mas'ud. Maka dia kata apa? Nabi SAW bagi salam. La taqulu assalamualaikum Muhammad. Jangan bagi salam bagi Muhammad. Jangan bagi salam bagi Muhammad. Fa'inna Allah huwa salam. Jangan bagi salam Muhammad sesungguhnya yang nak bagi salam ni adalah bernama malaikat. Walakin qulu akan tetapi hamba cara at-tahiyyat mubarakat wa salawat wa tayyibat lillah. Baca tahiyyat lah sampai innaka aminul majid. Elok kita baca macam tu. Dia kata fa'innaku idha kultum asorba kullu abdin fi samai. Aku dia kata baina samai wal ard. Wallahi Muhammad, bila mana kita baca semayah menjadi innaka aminul majid, elok Nabi nak bagi salam, elok Nabi nak bagi salam, Jibril kata Muhammad, la taqulu assalamualaikum. Muhammad jangan bagi salam Muhammad. Ada satu doa lepas dia baca saja at-tahiyyatun, maknanya dia tunggu nak mengamin, nak tunggu salam. Nak tunggu malaikat nak dengar satu doa dan kemudian hamba di sana malaikat dia tunggu yang tu. Jangan salam doa Muhammad. Kalau hamba baca doa ni innaka anil mahdi, dibacanya doa-doa yang kita baca tadi ni Allahumma inna a'udzubika min adzab jahannam. Kita baca tadi doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Apa sekali pun kita baca seisi di antara langit dengan bumi ni ruang yang mana pahala tu sampai ke langit. Ruang daripada bumi ke langit dia kata. Ha ya Allah. Idza qulta asaba kull 'abd kull 'asaba 'abd dia kata. Fi as-samaa au dia kata baina as-samaa'i wal ardh terlangit dengan bumi. Dengan langit dan bumi Muhammad katakan. Kepada malaikat itu banyak lagi doa-doa yang menjadi kesukaan bagi malaikat sebelum kita baca at-tahiyyat kita baca itu. Okey, bila kita baca at-tahiyyat kita baca itu. Allahu akbar kan dia. Banyak dia menjadi terlalu banyak sangat. Doa-doa dia ada di kompas ini. Di mana banyak sangat. Ataupun kita baca doa yang kita apa kadang-kadang Nabi SAW Nabi tegur dekat sahabat dia kalau nak tak kuat kata Abdullah bin Mas'ud ada jenis Nabi SAW kata dekat sahabat Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Boleh tak doa Allahumma inni as'alukal jannah, minta syurga ke Allah, minta dijauhkan daripada api neraka. Ataupun lepas maya azmah tersebut, Ya Mu'az, ini doa Mu'az. Doa Mu'az. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Innaka amin al-madi, sambung. Dan kita baca doa semaya itu boleh. Cuma dia nak cerita banyak. Tapi dia kata kat sini Mu'az. Ya Mu'az, Nabi kata kat Mu'az.
والله إني أحبك معاذ أكو سيارك عن لأن الله سيارك عن أكو سيارك عن الله سيارك عن بطرق سيارني الله كلو حمل بل شهد أمني أوسيك يا معاذ ألا تدع تدعنا عن ذلك تنجا سماس كالياني في دبر كل الصلاة سلسل وجوه سمايا عن دو حمسي di kita buat dalam dua semaya boleh dalam innaka hamdul majid boleh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa usri ibadat ini doa Mu'az Mu'az maka Mu'az kata boleh kena wasiat Nabi aku tak tinggal sampai ke akhir hayat maka Nabi kata lagi bagi orang yang goyang kadang-kadang takdir Allah mereka dia lambat dia nak terima takdir Allah tentu dia merongot awaklah aku kena pergi awaklah cucu aku duduk dan dah Allah pergi cancer apa dosa dia kita rasa tak cantik cucu tu tu hantar kok dia berumur umur akan datang dia boleh merosakkan tok dia Allah pergi bawa cancer dan mati tu hantar aku besar nanti iman han rosak tu dia beri kepala tak tahu lah cucu dia punya buat ya Allah tak balik rumah sampai dia balik kata balik dia tumbuh mak dia kita tu dia tengok macam ni semua jadi Allah tahu lah tu ni lemah mati mak dia Tuhan maha mengetahui jangan kita kata ya Allah dia umur 7 tahun awak dah kena kat dia lah pun kena kat aku tadi kena kat aku Ustaz nampak dia oleh sebab tu bila kita main suasana suasana kita dengan Tuhan ni tak cantik bila suara tak cantik maka Nabi kata baca lah Allahumma inni as'aluka ya Allah Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Allah Tuhan aku minta sangat-sangat hak dekat hak ya Allah bi annaka al-ahad al-fardus samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كنت تقول أنا ساتو أنت أنا أنا إبرانا كهتوا. يا الله لأن أنا كوني كفو قبل تقول أنا ساتوني يا أنت تقول أنا جلنا نيجا. أمبو دسام يا الله. أمبو دسام يا الله. أمبو دسام يا الله. ini kita boleh kata Allah semaya pun. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Ya Allah kalau الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن تغفر لي ذنوبي فاغفر لي ذنوبي كتاب كتاب الواحد اسمعي تموت عمري بلا كتاب عمر بلا ما ساتو ساتو تقدير لك ديري كتاب كتاب عمر هو أنتي عمر بربانجنا kita tak redo dengan apa yang Allah tentukan apa susah kita nak cari yang sendiri kita angkat tangan kita bukan senang Tangkat tanya Allah Tuhan, aku sayang ke anak, ya Allah, minta Tuhan sayang ke anakku. Bila kita sayang ke anak, kita minta Tuhan sayang ke anak kita. Aku sayang ke bapak-bapak, ya Tuhan, dan sayanglah bapak-bapakku. Selanjutnya, Nabi selalu minta pada orang kita sayang ni, minta Allah sayang. Kadang-kadang kita sayang, tapi Allah tak sayang. Allah tak sayang dia, kita sayang anak kita. Kadang-kadang Allah tak sayang ke anak kita. Apa satu Nabi kita minta lah. Kita minta macam tu sampai kita beri manfaat dan kata Allah. Doa macam-macam lagi ya Allah Tuhan. Ataupun kita kata, kita boleh baca doa. Walladhi nafsi biyadi, itu kita sumpah dengan Allah Ta'ala. Dengan nama-nama Allah Ta'ala. Allahumma bi'alnika al-ghaib. Allahumma kuni bagus, sangat sayang. Sangat-sangat di kalangan sahabat Nabi ujung hidup Nabi dengar dan berfaham mulut Nabi SAW dan dia kata apa Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika ala al-khalqi ahyini ma'allimta al-hayata al-khayra li wa tawaffani idha alimta wafat al-khayra li ada Nu'alim Nu'alim memang kalau Muslimah suka kelak-kelak doa ni dia suka kelak-kelak Muslimah dia suka putih-putih doa nampak putihlah doa yang paling bagus sekali ialah lepas Ibn Naka Hadidul Majid paling bagus
Memang doa-doa dia pun ada, tapi doa ni istimewa dalam semayang kita tu ada ulama ikut 15 atau 12. Okey. Salah satunya doa ni disusul oleh semua perawi-perawi ulama hadis ini. Perawi di kalangan sahabat-sahabat dia. Oh, di kalangan ulama-ulama yang mu'tabar, kutip dalam kitab sunan semua tu dia. Allahumma bi'ilmika, ya Allah, dengan ilmu ghaibmu, ya Allah. Kita tak tahu ilmu ghaib semua. Apa nak jadi solusi kita tak tahu. Siapa nak merintah kita pun tak tahu. Kita tak tahu. Nampak tak? Keramat yang nak jatuhkan sampai kandung yang tukar warna, kita tak tahu. Ini semua kerja Tuhan. Allahumma bi'ilmika al-ghaib, ya Allah Tuhan, hala mengetahui benda ghaib, ya Allah. Wa qudratika, wa qudratika, ya Allah, tentukan. Nampak tak? Dan kekuasaan mula atas semua makhluk ala khalqika. Ahyini, kalau aku boleh beriman dengan cara tu, hidupkan aku, ya Allah, dengan cara tu. Kita minta Allah hidupkan kita dengan beriman dengan ilmu ghaib, dengan qadar dan qadar Allah Ta'ala. Allahumma, kita kata ma'alim tal'ayat al-khairani, kalau hidup aku ni terbaik untuk aku, ya Allah, kau hidupkan aku, kepanjangkan hidup aku, ya Allah. Kalau hidup aku ni boleh manfaat, kalau aku tengok hidup aku ni merepek saja, subuh saja aku okey, mata zuhur aku start merapu, main petang aku merapu, sampai ke malam aku duduk kedai kopi, ngarut lah. Aku nampak kemajuan diri aku ni dah, ya Allah Tuhan. Kalau nampak kata hidup aku ni baik untuk aku, perpanjangkan umur aku, ya Allah. Wa tawaffani, matikan aku, ya Allah, idha alimta wa fadla khair. Kalau kamu mengetahui, ya Allah, kalau Tuhan tahu tentang aku ni, mati kebaik, kau matikan aku, ya Allah. Matikan aku, ya Allah. Oh, doa-doa nampak dah. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala, jika engkau yang mengetahui kematian yang lebih baik, matikan aku, ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah, rasa takut, ya Allah, kepadamu baik di tempat tersebut. Kita minta, wa inni as'aluka khasyataka fil ghaib, tempat yang tak ada siapa pun aku takut dekat, ya Allah. Minta aku rezikan wa syahada, Tuhan tolonglah, ya Allah, aku tahu disaksikan oleh Allah, aku tahu Tuhan tengok, ya Allah. Wasa'aluka kalimatul haq, Tuhan, tolong tunjuk dekat aku satu kalimat ni, satu kelebihan dekat aku, benda yang hak, ya Allah, firidha. Benda tu hak, bagilah aku rezifah itu. Kalau benda tu berlaku dekat diri aku, hak yang main daripada Allah, mencernihkan dengan aku, minta aku redha, ya Allah. Walau rata, jangan aku marah, jangan aku marah, ya Allah Tuhan. Wasa'aluka al-qasr fil faqr, Tuhan, aku minta sangat-sangat jangan jadikan aku fakir aku ni, dia menyebabkan aku syirik dekat bahawa ni kaya aku sangat, aku lupa dekat Allah. Wasa'aluka na'iman, pada tu kita bila kata setiap kali orang nak buti rambut sunnah, kita kata na'iman. Bila buti rambut jadi na'im, dia naik tu dengan keadaan keberkatan, kesukaan Allah Ta'ala. Ni doa-doa ni yang kita usah nak cerita berkenaan dengan tahiyat berlambak indahkan Abdul Majid doa tu apa pun buku dia apa apa baik sambung seterusnya kita nak habis dah. Buka surat 170 339 Al-Wa'il Ibn Hujrin radhiyallahu anhu. 339 ni hadis sahabat Nabi nama dia Wa'il berzikir Wa'il. Nah, kata dia salah seorang sahabat Nabi yang bila nak sembahyang dia tanya Nabi, dia tanya banyak, ya Rasulullah, lepas dia angkat Allahu Akbar, tangan nak letak tak mana? Tangan nak letak tak mana? Luar dia kira taman dah tangan ni nak dibaca lah ini. Hari tangan taman lah. Ingat kita ambil dia dulu. Dia manusia. Hari dia kan. Hari Wa'il Ibn Hujrin radhiyallahu anhu. Siapa mampu buat dia buat. Tak mampu buat jangan berkata ke orang. Kita, benda yang kita nak mengaji ni. Bukan surat
tuh empat enam dalam amu ada dalam kita. Maka tanda itu. Hari 339 ni ada juga dalam 293. Dalam bab solat akan jumpa Wa'id Ibn Hujrin ni berkali-kali. Kita mengaji, kita seronok bila ada dalil. Sehingga orang dia kata, ni apa ugama dia berbual dalil, apa ni sebut dalil? Ini tak boleh ugama dalil lah. Ugama dia dalil. Dia apa pun daripada semayang kita, daripada berdiri, daripada wuduk lagi sampai dia semayang, semua ugama pun main. Kepada kali kita tanya kepada murid kita, Abang nak baca doa kitab dalil, dalil apa? Tak boleh macam tu, Ustaz. Ya Ustaz, tak boleh. Ulama' dah tulis dah semua kitab berkenaan dengan dalil solat ni semua ada ikut. Dalam kecelak-celak di antara tahiyat daripada takbir tu sampai ke tahiyat, dia akan ada celak-celak di hadis-hadis yang tak menentu ni. Di situ kita keluarkan, kita bersihkan. Tukar bersih ni sampai dia para ulama. Tukar bersih ni sampai ulama. Dia kata ini bukan cara baca, ini bukan. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Katalah rokok dengan sujud. Subhana rabbil a'la. A'la di mana? Rokok sujud. Subhana rabbil a'la sujud. Subhana rabbil a'la kita sujud. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Hadis matakan itu je. Kita tak tahu nak tokoh tambah ke mana. Cuma kita ambil hadis ni campur dengan nama-nama. Kita ambil ayat Quran, kita kata ilaja anasrullah wal fath. Di situ ada tasbih dia. Pasal tu kita kata wabihamdi. Masalahnya kita ambil daripada ayat Quran, kita buat di situ, kita kata tali dia yang tumai. Persoalannya hadis tak ada. Dia pun subhanallah rabbil azim. Masa kita rukuk, subhanallah rabbil ala, kita dah mengaji dah. Takkan itu je. Kalau ada tambahan dia, okey. Kita lapang dada sangat-sangat kalau ada nas dia. Tapi sekarang Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Muhammad, Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah Rabbil A'la, dia Muhammad takkan itu je. Yang kita pergi sambung pasal apa? Apa dah? Biasa pasal apa tu? Alati main tu, pokok-pokok tu, bukan pokok tu. Kita tak nak cakap pasal pokok, kita cakap pasal nas. Masalah nas. Nabi yang mengajak dekat kita solat ni Nabi Iman. Bila kita tengok cara kita diangkat, diangkat, dinilai, berarti ikut Nabi mana? Ada orang tak kena lagi bagi dia tengok Allah apa? Sekarang-kara tengok semayah dia apa? Ada apa tu? Macam-macam. Walaupun masalah angkat tangki, macam mana pun tak menjaga sembahyang, tapi kita teringinlah Saya kat Nabi sangat-sangat. Rasa dia bersungguh-sungguh ajak kita nak dekatkan diri dengan Allah ni. Siapa dia? Rasulullah. Nabi ajak dekat kita nak dekat dengan Tuhan ni Nabi. So semungkin yang boleh maklumat antara sembahyang ni kita nak tahu macam mana cara Nabi ini kepada maka wajib Ibn Hujir kata apa? Dia sendiri tanya ke Nabi dah. Rasulullah lepas takbir tanya letak mana? Tengah hari ini kata apa? Mana hari ini? Hari oi, oi, kat mana yang letak? Kepada saya dia kata pernah dia kata bersama Nabi SAW, lalu baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dan ala sadri. Hadis. Kalau kita tak suka sekalipun, jangan kita kata ke orang. Ini kita mention dalam kuliah pun. Atau puak tu, tu Wahabi ke apa. Dia tak nak. Tu Wahabi tu. Please. Ajak diri kita lembut. Kita tak mampu, kita ambil Syafi'i pertengahan. Syafi'i atas pada perut pusat perut. Ulama tanya lagi, hadis atas perut ni ada tak? Kalau hadis atas perut ni, ulama kata hadis mungkar, hadis yang bertentangan, macam-macam ulama umat. So kalau orang tanya balik kat kita, ni hadis perut ni ada hadis perut. Kita kata kita dikutuk orang letak tangan kat sini,
kita kata tu buat tu, hang pula terpuruk di taman. Kita lapang dada mengaji, mengaji kena lapang dada. Kepada kalau ada hadis tu, info nanti belambak dah kita beli kita hadis dia. Bukhari, Muslim, Abu Daud, kok mana ada? Tapi kalau orang tanya kita, kita tak nak beli, tak apa, kita berpada. Aku tanya pula bapak Pakistan, Allah lagi bangun, dia lagi bangun. Enggak. Contoh-contoh, dia tak bawa berbesar. Pada berbesar tu kita memelagi jenayah yang besar. Kita study bahadi, pasal tu kita kecewa dengan orang yang belajar ilmu hadis tapi ada taksub. Taksub ni penyakit yang boleh hancur agama dia. Taksub tu taksub, dia taksub dengan tu guru dia, dia berlikup. Macam Pakistan, India semua taksub dia pun gila-gila sangat. So kita di Malaysia ni pun alhamdulillah pasal ramai di Malaysia ni dia pun tak tahu dia pun Syafi'i. Dia nak ikut dia Syafi'i sangat benda. Dia pun tak tahu dia pun campak. Orang dia pun ikut. Orang kata apa benda. Mana dia nak kata Syafi'i sangat benda. Tapi Imam Abu Hanifah India Pakistan dia paling memang Hanafi betul. Dia panggil Hanafi, dia panggil Hanafi betul. Hanafi yang tak ada turut asuk ni. Kita pula Syafi'i, kita ni Syafi'i yang berhala orang Melayu. Sikap orang Melayu pula, Allah bagi Syafi'i pula. Allah maaf mengetahui. Melayu memang dia tak boleh duduk dengan Hanafi. Cuma Hanafi ni ketat. Dia tak ada turut asuk bagi dia. Kan, apa nama, kami punya imam bukan tabi'in. Dia kata sirar sahabat. Dia sahabat. Kalau orang yang mengaji tentang kita Imam Abu Hanifah, dia kata Imam Abu Hanifah ni jumpa Nabi. Ha? Bila masa dia kata pasal tu dia kata paling kuat sekali Imam Abu Hanifah ni mengaji dengan Anas bin Malik khadam Nabi. Itu pun ulama kata masih lagi kerekor. Macam orang bahas tentang Bukhari. Bukhari ada anak kah? Tak ada anak kah? Bukhari ada anak kah? Tak ada anak. Ini kan ulama-ulama dia tegas. Dia kata Bukhari tak ada masa nak cerita tentang family dia. Yang kami kena bapak dia alim sangat-sangat. Bapak dia alim. Yang kami kena doa mak dia didengari oleh para ulama. Ulama dia dengar setiap kali mak dia kena menangis. Pasal Bukhari beranak-beranak buta. Beranak-beranak buta. Mak dia sampai dia angkat tangan. Ya Allah, dia cerita ke Allah. Ya Allah, aku celik ni. Aku nak korban untuk agama. Ya Allah. Mak dia memang orang pertama. Sampai mak dia pun dia tak tahu. Sebab suka menyembunyikan diri mak dia. Mak dia suka sembunyi. Kan diri macam mak dia mimpi. Mimpi tentang Nabi Allah Ibrahim. Dan cerita Nabi Allah mimpi. Nabi Allah Ibrahim kata, ya Perma, kesal pada ada doa. Doa ni Allah dah dengar doa Allah. Dalam mimpi, dalam mimpi dia. Bila tengok anak. Dia mimpi tengok anak dia panggil-panggil. Mak, mak. Anak dia nampak. Dia nampak mak dia. Di situlah. Orang kata Perma, keajaiban yang ada pada mak Bukhari. Hadis ini sokong oleh semua ulama hadis tak tentang. Cuma ulama berfikir tentang mak adakah dia kahwin tak kahwin. Ulama kata Bukhari Muslim tak kahwin tak ada keturunan. Semua kata ada. Ada nama anak dia Ahmad. Ada pula mengatakan Ahmad tu saudara dia, abang dia. Sebab Bukhari dua beradik dia Ahmad dengan Bukhari Muhammad. Muhammad sama Bukhari orang ni Muhammad Abu Muhammad Abu Muhammad orang kata dua aja. Ada kata-kata tak itu abang dia sama saya sama anak dia pun anak wallahu alam wallahu alam. Kita tak tahu takkan Bukhari orang cari tentang hidupnya pasal umur 16 tahun dia dah boleh kumpul dan lepas benda tu lepas 16 tahun dia mencari ilmu 600 ribu hadis ada kepala bapak dia. Dia dah hafal di kitab apa nama Ibn Mubarak. Pada waktu tu Ibn Mubarak alim ada kitab Bukhari kita mana-mana orang ada kitab hadis aku nak bagi. Dia celik-celik mata dia sungguh cari umur 16 tahun Abdullah bin Mubarak kitab kan waktu sebelum nak mengaji dia dah hafal dah baru pergi jumpa dengan guru tu. Hamba nak buka Allah Allah Allah. Oh, ya Allah, kita tengok Cik Sahih Bukhari ni terkejut lah, ya Allah. Masa tu ulama kata, Allah, ulama-ulama hadis ni bukan calang-calang. Dia paling orang yang kaji, ya Allah, tentang hadis.
Sampai Bukhari kata, aku tak jumpa satu pun hadis bab letak tangan malaikat daripada Wa'il Ibn Hujr. Hadis ulama hadis. Kita beli lagi kitab Fathul Bari. Bukan Kak Nusia dan Fathul Bari. Kitab tu. Kepada kitab Fathul Bari, kitab Fathul Bari. Oh, kita tengok syarat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Gali. Dari dia tu. Ada. Kita mengaji ke dalam pandangan bila kita tasuk ada. Hadis. Hamai dah tunjukkan ini dalil ni ada ini. Ah, tak betul, tak betul. Ini ulama dah. Hati dah tak cantik dah. Kita boleh mengaji tapi bukan senang. Allah nak tahu dengan kita hidayah. Allah nak tahu hidayah dengan kita tu bukan senang. Mengaji pun hidayah juga. Kadang-kadang kita mengaji susah kita nak terima hakikat yang sebenarnya. Kalau kita orang mengaji pun tesis kajian sikit. Okey, aku nak cari kapal roh pula. Boleh? Aku nak cari. Aku buat rujukkan aku sendiri. Lepas tu tanya ke ustaz. Apa tanda dan apa tanda? Siapa yang bermak sahabat kita, wallahi kan kita bola-bola sekali. Nabi sampai kata, ya Ali, Ali akan letak ala khulqum ni kat sini. Dia takut dada, tak keluarkan dada, dia letak sini khulqum. Dia letak kat sini, nak cerah. Sayyidina Ali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, cerita keadaannya. Cerita keadaan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pasal dia hidup dengan Nabi SAW lama. Ali. Tiba-tiba kita kata Ali letak di bawah pada pusat. Ya Imam Abu Hanifah, semua pegang Ali kata di bawah. Ulama cek, ulama kata da'ful. Walaupun kita kata dekat Imam Abu Hanifah, ni da'ful ni. Dia tetap kan. Imam Abu Hanifah lagi pa'ah pada you pa'ah. Pasal dia sahabat, dia duduk dengan sahabat. Habis. Imam Abu Hanifah bukan macam tu, bukan jahat. Balik kena dia tak asuk sangat, dia tetap juga. Apa bila ulama cek balik Ali Sina Ali, cek balik Ali yang letak bawah pada pusat, semua kategori ulama kata hadis mungkar. Hadis mungkar. Kalau betul-betul kita ikhlas, kita tengok Bukhari Muslim. Pasal sebaik-baik hadis Bukhari Muslim. Sebelum kita tengok Bukhari Muslim, Imam Ahmad, Imam Malik, cek. Imam Malik dalam muwatta', kita muwatta' Imam Malik, muwatta' Imam Malik. Imam Syafi'i kita, aku tak kenal kita. Aku tak kenal Malik, mereka kena muwatta'. Imam Syafi'i, oh ya Allah, ni pun kita semua dengan berapa cara ulama berbak, cuma kita tengok ada ta'asub sikit lah. Ta'asub ni ada, habislah. Ta'asub ni ada, dia tertutup. Mainlah kebenaran macam mana. Kita kan, Ustaz kadang-kadang banyak ada salah, kita baik. Sama-sama kita manusia. Cuma kita sema kepada. Wa'il Ibn Hujr dia kata macam tu. Ya Allah, tengok hadis 70. Ni hadis yang last kali. Baik. Eh, manusia, tengok dia kata apa. Wa'il Ibn Hujr radhiyallahu anhu kata, lepas kita baca innaka hamidul majid, kita baca doa, nak bagi salam, betapa berkatnya orang yang sembahyang berjemaah, orang ucapkan sejahtera dekat dia, terutamanya salam assalamualaikum. Okey. Wa'il Ibn Hujr radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi, aku sembahyang sama-sama dengan nabi. Sallaitu ma'an nabi. Kau ada jamal raya, ada jamal raya. Nah, ustaz akan berhenti bila jamal raya disediakan. Jadi dia baru sampai. Jangan salahkan ustaz, berhenti dah. Dia baru sampai kepada. Dia bagi sinar, okey. Kalau kau keluar sekarang ni, apa kacau dia? Sebab tu dia tak dibenarkan. Nasi baru sampai, ayam goreng sini. Sini tak bau. Okey, salatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sembahyang, dia kata aku sembahyang bersama-sama dengan Nabi. Fakana yusallimu an yaminihi. Nabi bagi salam sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Nabi selalunya akan baca salasina. Hadis mengatakan boleh baca penuh ni. Maka 30 pahala ganjaran Allah nak bagi. Pasal tu Nabi kata, mana-mana orang dalam sembahyang kutip pahala tak sama dengan semua amalan yang lain. Walaupun amalan yang lain dibuat kerana Allah, tak sama dalam sembahyang dia. Maka Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sendiri pun kadang-kadang tak baca macam tu.
ni kelemahan. Kita ada lemah masing-masing. Pada mengajar, pada hal sendiri pun tak boleh. Habis-habis pun, kita Assalamualaikum warahmatullahi. Tak habis. Sah tak? Sah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sah. Semua tetap sah. Cuma kalau kita boleh berhabis, lagi bagus. Lagi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi sebelah kanan. Lepas tu, wa'an siman di sebelah kiri. Tapi kanan tu adalah rukun. Sebelah kiri dia tak termasuk. Kalau kita tak pergi salam kiri pun tak apa. Tapi nanti semua dia kutip. Kanan dia bagi, kiri pun dia bagi. Kepada kanan dia bagi, kiri pun dia bagi. Maka kita pergi salam. Bila salam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali tu dia tak pergi kali semua kali. Ini apa nama kita lihat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia betul kan? Dia tak payah selalu. Dia berhenti lah. Tapi berhenti. Dia terus terus. Sebab kita dia berhenti lah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ni berhenti lah. Tak payah. Jalan terus. Jalan terus. Jalan terus. Sebab itu buku Abu Jawas ni dia cerita pergerakan. Pergerakan ni terus. Tapi nak kita ulama kita berhenti dulu. Kita pun taklah membesarkan keadaan, tapi kita berbetul dari itu, okay? Di sini, hari Nabi kata dia terus pergi ke kiri. Lepas kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis semayang, mulut dia kata apa? Allahu Akbar. Lepas semayang, Allahu Akbar. Tafsir Ibnu Katsir dalam bab berkenaan dengan bab apa nama puasa. Jadi kita bila mana kita selesai setiap puasa, selesai melakukan ibadat sebulan, maka kita berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah selesai. Puasa dah selesai dah. Maka kita selesai sembahyang, sunnahnya kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar, terus mulut kita keluar Astaghfirullah. Tak usah baca apa-apa. Apa nama? Astaghfirullah, adamulakum, tak payah. Tak, kita latih dia, kita mendisiplinkan agama. Disiplinkan agama. Apa dah? Ha, dia bagi tahu kat sini. Hadis ni dia kata bahawa Imam Abu dengan isnad yang sahih. Tukan yang bawa cerita sanad-sanad. Sanad hadis ni semua sahih. Tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah. Habis salah, habis tak ada. Kadang-kadang kita pula fashion kita dah ambil. Orang kita belah sini, orang Asia ni, dia letak kepala apa kat doa apa, tak tahu lah, kita pun tak tahu. Dia biasa macam tu lah, aku kantai. Dia biasa macam tu lah. Benda-benda macam ni pun kita takut dia kata agama. Tapi kalau dia kebiasaan, dia tak tahu, tapi dia, kalau dia kata ni agama, alhamdulillah. Okey? Cari pula semua pergerakan kita dalam semayang, kita kena awas. Biar benda tu semua main pada agama. Kalau tak ada, semua kalau kita tengok Pakistan kan benda tak ada. Dia lagu cara dia pula, dia tak ada. Kita saja yang kelebihan dari sini. Bila dalam semayang, ambil tangan, pergi tutup. Katakan Allah, tutup, ambil dah. Allah terima. Allah terima. Pergi tutup, pergi tutup. Dia kata tutup, dah Allah terima. Apa ada? Ini tempat kita. Orang tuan-tuan, dia biasa macam tu lah. Kita nak larang macam mana pun kita tak tahu pada. Tapi kita takut dia jadi ibadat lah, kan? Takut jadi ibadat. Bila kita baca-baca, oh macam tu lah. Kita jangan bila orang tegur kita, kita cop orang tu. Cari-cari. Sebelum kita nak kata kat dia, sebelum kita nak cop kat dia, kita nak kata dia sesat ke apa kan, cek balik. Dari situ lah pandai dia. Bila awal-awal kita tak nak tengok dia ni duk mengajar, mengarut lah. Kita tak kalah pandana. Sikatlah pandana tak nak kita kalah rugi. Kita sendiri rugi. Ambil pula kita nak yakin lagi Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ni bagus. Kita sederhana lah. Untuk orang awam ni mungkin lah. Dia nak kaji kita banyak dia tak mampu. Ambil Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ni ringkas yang imam Ibn Jauzi. Dan masalahnya kita KDN, kita hampir nak mengkafirkan kawan, hampir nak mengharapkan bukulin. Tak boleh lah. Ibn Qayyim al-Jauzi diiktiraf oleh semua ulama. Tak boleh lah.
Kerana Zamihan seorang timbulkan isu kita, kita pun amat dekat. Janganlah. Kita doa ke dia. Tuhan, bagilah dia ni orang ada utama. Bukalah pintu hati kita. Bukalah pintu hati kita. Kalau kita tengok ulama-ulama kita dulu di Malaysia, ada satu pondok dari ulama tu baru meninggal. Dia berpegang zakat fitrah ni, dia kata hukum tak boleh bagi dengan duit, tetap dengan beras. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memang kita tengok zakat fitrah ni, kita tak cantik nak sebuah harap pertama. Tak cantik puasa kita kalau kita bagi dengan duit. Mau tak mau dia kena bagi beras. Imam Syafi'i kita beras, tak ada langsung dalam kitab Syafi'i, perbahasan Syafi'i, Syafi'i ini kalau kita betul dengan cara duit tak ada. Kita ambil kaedah mana? Kita ambil kaedah Imam Malik. Itu bukan siapa dia? Ibn Qayyim al-Jawzi kita boleh. Tak situ kita pakai pula fatwa Ibn Qayyim al-Jawzi. Han sendiri kata kawan tu tak boleh. Han pakai hadir. Han nak mampu, han bagi berat. Kita nak tengok tahun depan dia bagi berat. Mana? Dia bagi berat. Lagi satu kita tengok fatwa Ibn Qayyim al-Jawzi. Kalau tapak tu tapak masjid, tak boleh pakai apa pun. Mesti tapak masjid. Tapi Ibn Qayyim al-Jawzi kata, kita tapak masjid, tapak masjid kita boleh pakai untuk tapak yang lain, tak boleh. Tapi kalau kita nak pindah pun tak boleh. Tapi Ibn Qayyim al-Jawzi kata, kalau atas kata tapak masjid, di bawah tapak masjid. Kalau kita ubah pun sendiri pun, itu tapak masjid. Boleh ubah. Pada tu di Malaysia ni, kalau Syafi'i betul-betul, dia tapak tak boleh tukar dah. Tak boleh bagi pada orang lain. Kadang-kadang kita dapat projek, kita genjak sikit. Tapak masjid ke sini, tukar sana. Pada kita pakai fatwa sahabat, kita pakai fatwa Imam Qayyim al-Jawzi. Yang tu boleh pakai apa dah? Jangan macam tu, banyak khidmat Imam Qayyim al-Jawzi dalam masalah agama, banyak khidmat. Janganlah kita kafirkan dia macam tu. Walaupun kita tak ngam sekalipun dengan apa nama dengan Ibn Taymiyyah. Isu Ibn Taymiyyah bukan ramai orang baca dah. Kata-kata membeli satu buku yang selalu bermagambar. Siapa ada Ibn Taymiyyah, ajaran Ibn Taymiyyah, siapa ada Salafi, siapa ada Wahabi, siapa ada Muhammad bin Wahab, siapa ada Asyairah, siapa ada Mu'tazilah, semua dia. Aku baca asas tu. Baca dengan bukan nada emosi. Ilmu ada senang bersempat. Bila ilmu tak ada, dia jadi raplah atau macam. Apa ada? Jadi, jujurlah. Bila kita baca ada ilmu tu, baru kita tahu. Yang dia pun kata, dia fitnah. Dia kata dia fitnah pun. Abu Syafiq ni semua dia kata tempat. Doa kata dia ada ilmu. Tapi bila dia main emosi, dia tegak kat manusia. Puak-puak tu kata, tangan Tuhan dengan tangan makhluk sama. Subhanallah. Tak ada satu ulama kata begitu. Tak ada satu ulama. Kita kata tangan Allah, tangan Allah. Okey, ayat-ayat tangan Allah. Bila sebut kita tangan Allah, kita ada tangan, Allah pun ada tangan kita kata. Kita ada tangan, Allah pun ada tangan. Tapi tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Macam mana? Wallahu a'lam. Laisa ka mithli syai'. Tak ada satu ulama mengatakan tangan Tuhan ni macam tangan makhluk. Tak ada. Dia jadi emosi macam mana? Tak tahu. Kepada kita pun tak tahu ya Allah Tuhan kita. Baikilah bagi. Kita mengajak di bulan di masyarakat. Jadi kita ni bukan dekat di sana. Dia dengar pada ustaz tu, dia umum kat orang. Kalau benda tu betul, pahala. Kalau benda tak betul, kita fitnah. Fitnah ni dia memusnahkan semua amal ibadat kita. So kita yang mengaji ni, kita minta doa Tuhan satu-satu pada hati tenaga-tenaga pengajar. Minta lah orang mengaji ni betul-betul yang Allah sikap dia nak baiki kami, nak bagi ilmu. Jangan dihajar kat kami hasad, dengki, ataupun mimpok-pok, puak ni, puak ni, tak mak. Pertama-tama kita sikit sangat, semua segi kita pecah. Kualiti dan warna ada. Apa lagi tinggal kita? Politik pun dah kau pecah, semua dah kau pecah, dalam kuliah pun nak pecah lagi. Apa lagi kita tinggal daripada? InsyaAllah bulan depan, nasib belum pemain lagi sampai. Kita bukan nak berhenti, nak berhenti dah. Dia pun ada kesempatan lagi. Jadi saya ikut arahan. Lalu, dia kata, lalu mana? Belum lagi, belum lagi. Ustaz jangan dia kata. Kembali. Bulan depan insyaAllah, bila kita bagi salam, kita nak apa nak disebut mula-mula. Apa nak disebut mula-mula, kita tunjuk istighfar,
ada buku kecil-kecil siapa mereka apa aku beli seorang sengit hadis tu kan saya hadis ni punya hadis Nabi sebut istighfar astaghfirullahaladzim 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 Nabi sebut tiga kali dia mengatakan lebih pun tak apa waktu bahawa Nabi sebut firman Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udul salam تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام وإليك يعود سلام عليكم لكتب لا إله إلا الله وحده لا شريك له لمغيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله العبد وهو على كل شيء قدير على رواية يوهي pada tak ada pun apa tapi tak ada tu lebih banyak ok baik lepas ada kereta pun tersebut Allah apa Allah mana mana dia memanakta wala muti wala mana wala yatan fa'uzatu ok sirah dia dia tu pun bagus kan kita boleh baca Tuhan kalau Allah tentu kan kita satu kena sampai-sampai kan Allah baca dua-dua orang itu bagus dan kita henti sebab tu bangga mereka tu kita baca tu dua tapi paling bagus sekali waktu subuh dari semua dari kuliah kita ringkas kita terbaikkan kepada Qul huwallahu ahad kita baca Qul huwallah dalam lepas dari semayang itu tidak ada dah lagi ulama kita bunyi Fatihah pasal Fatihah semuanya dimuatkan dalam semayang Fatihah semuanya dimuatkan dalam semayang lepas itu Qul huwallah ini pun balik hadis ingat ulama buat kat kita dia juga Qul huwallahu ahad lepas itu Qul a'udzu birabbil falaq Qul a'udzu birabbin nas lepas tu kita baca ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum lepas tu habis tu subhanallah alhamdulillah bukan macam tu subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allahu akbar 33 kali kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah cukup 100 ataupun Allahu Akbar 34 pun cukup 100 lepas itu kita angkat tangan berdoa bila doa Nabi kita puji bagi Allah selawat dekat Nabi sebut nama Allah Wal Jabbar ya mutaqim ya dal jalali wal ikram anta fayyum kita sebut nama Allah lepas itu kita mohon minta mudah-mudahan Allah kabul Nabi kita mana-mana orang yang berpikir subhanallah tiga alhamdulillah tiga Allah kita tengok hadis-hadis semua hadis yang terang kita Allah akan ampun dosa kita di antara subuh ke zuhur di kosong tunggu pula zuhur zuhur ke asar kosong sampai sampai bertemu dengan Allah Ta'ala hatta biqalbi salim mati dalam kan hati yang bersih dengan zikir tadi la ilaha illallah kita himpun kita himpun ingat kan bila dekat tak bukan benda tu kalau ada orang wakaf saya beri benda free kan mati usah kita cari orang wakaf dia beri banyak-banyak dapat semua satu jadi bagi-bagi apa bakulah benda tu kecil ya. Semua ada juga kat situ dan kita yakin kita ikut pelan tu lah paling baik sekali Nabi kita baca subuhnya dan baca apa nama maghrib baca untuk siap, baca untuk malam dan cobalah kemilan sampai tak kemilan-milan subuh apa ni kan yang namanya kuliah ni semua dah becek dah apa lagi bang dulu ada nak dia kerja lah yang tu yang milan dan tak ada alasan dah tapi kalau ada cuti-cuti nak panjangkan dia sikit lalu di rumah tak ada lepas subuh dengan dia lepas tu kalau kita mampu lagi nak pergi rumah kita duduk elok ni Nabi kata baca 10 ayat surah Al-Baqarah tak surah ajar kali-kali baca 10 ayat surah Al-Baqarah 10 ayat surah Al-Baqarah 10 tu apa dia boleh musnah dengan Nabi dia ada orang tersilap lah dia tu kata diri tahap ulama pengaruh yang besar tapi dia mungkin tersasul yang orang masuk na YouTube tersasul bagi Ustaz dia tersasul dia kata 5 ayat yang pertama bukan 5 4 macam mana tahu 4 ke 5 beli Ibnu Katsir sebab memang Ibnu Katsir 9 jilid Ibnu Katsir dengan syarah dia sekali bukan hak hijau tu hak hijau dan kuning tu syarah tafsir nuzul semua dia cerita
Ibnu Katsir ni bagus satu, dia buat main sahabat Nabi mula-mula sekali kena Quran, Abdullah bin Mas'ud. Ni dah berbau dah. Dia kena masuk sampai kepala tak berhenti, belum lagi. Pertama sekali, Ibnu Katsir ni bagus. Membeli letak kat rumah, beli benda tu, tak sikit-sikit jadi. Pertama, Abdullah bin Mas'ud. Lepas tu, tafsir kedua, Abdullah bin Abbas. Tafsir ketiga, sahabat-sahabat ni tabi'i, mujahid. Sempurna daripada tiga disambung oleh sahabat-sahabat Nabi ni. Ibnu Katsir, 400 saja. Nak banyak, banyak. Beli benda tu. Beli-beli, simpan kat masjid, sikit-sikit. Ni bayar ansur-ansur, kita boleh bayar usah lah. Nampak tak? Ada orang hari ni, ada orang usah rumah, Riyadus Salihin. Sampai 400 lebih orang dia kan. Ustaz setengah harga 20 kosong. Ustaz ni mamak ni pandai juga. Kalau Allah jadi ke mamak ni macam dia cerdik. Lepas tu dia boleh merintah negara. Tapi sesuatu yang Allah beli kitab-kitab yang bagus ni beli. Ustaz nanti ambil kitab-kitab yang bagus. Kitab-kitab yang bermanfaat. Apa buka ni walaupun nampak kitab-kitab ni tiga kili. Ni tentang salat apa? Semua dia jangan zikir dan salat bagi. Apa tanya macam banyak-banyak. Ambil poin dia bikin poin. Ni ada yang cuba macam-macam nama'ah. Baru kita tahu. Tak ayat doa istiqtar, baca macam mana nak bangun malam, mana Allah Akbar. Ustaz sendiri pun baca juga. Kan? Ilmu-ilmu bila disimpan tu wakaf. Wakaf. Anak baca saja beramal tak pahal. Mana kita nak tahu boleh satu orang, bimbing ikan ikia kat sini, ikan cerah sini. Kan? Ikia yang cerah ni, tengok dia pasar cantik je. Lupa orang pakai taksi, pakai tu. Kadang-kadang bisa free pun sepi, kan? Mana tengok macam mana Arab nak pasang. Mana? Apa tu nak beli? Arab-Arab kita lagi mahal nak. So, dia buat kan 1,000 lebih mampu. Beli kat motor tu 124. Ya? Tapi kayu dia tak tahan sangat Ikea ni. Kita yang berat yang berhub jatuh. Tak ni tapi boleh. Lepas dia main sekeru-sekeru. Saat ni balik nak kena kantor, nak kena study. Dia kena buat silat sekali. Jadi dia nari. Saya dah macam nari dah. Kalau beli-beli dia nari lepas dah. Bagi balik kan. Dia tu, oh macam ni nak buat. Alhamdulillah. Beli satu orang. Nak susun. Jangan lebih lah. Satu akan yang ramai. Di hari-hari lain. Hari ni semua pergi macam apa tak tahu. Habis pun pergi hari ni tak tahu. Cuma dapat sekali pak telur tu dihayak ni ulang-ulang tu. Itu sebab tu ya Allah ya Tuhan. Bagus beli tafsir, terima kasih letak kat rumah. Kan? Tafsir letak kat rumah. Kitab Riyadhus Salihin ini bagus. Kita untuk hadis, untuk Quran. Dari mata-mata tempat depan ni Ustaz tengok mengajar kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin ni kalau orang mengajar dia kena ikhlas. Pasal kitab Riyadhus Salihin dia kumpul dua-dua keadaan. Keadaan hadis tu dulu dan sekarang. Cuma orang yang mengajar kena baik kena ajarnya. Ini hadis ni mansukh dia kena ajar. Contohlah kitab Riyadhus Salihin rawahu Imam Muslim ke ajar. Nabi sembahyang Jumaat ada qabliyah ba'diyah. Itu peringkat awal Nabi datang di Madinah. Lepas bila Nabi datang, terus Nabi Umay, Nabi Lal, Na'atah. Tidak ada qabliyah. Lepas bila tu Nabi kita canggih lagi sampai buat ba'diyah balikkan Mesir Pak cakap. Kena orang yang mengajak Riyadhus Salihin kena tahu sikit tentang hadis. Kalau tidak diterangkan orang nanti nak menjadi ustaz tak ada. Isnin dengan Khamis. Mak kita main rumah kita. Oh, aku situ pula roh madura. Pening dia kena faham hadis tu. Sebab sikit lah tabakan ustaz ni kena ada. Kalau tidak dia tahan macam tu, dia no. Sekitar Riyadhus Salihin ni, dia ada syarah dia. Dalilul Falihi. Dia kena rujuk dengan kita tu juga. Sekitar ni macam bulan malam ni. Ni matan. Syarah dia, subul salam. Kalau kau nak tengok lanjut kitab ni, ada kitab Subul Salam. Ada 4 jilid tu. Baru baca dengan ustaz, dia macam, mamak tu dah ajar aku dia, depan dia. Lepas tu syarah dia. Ni syarah macam ni pun aku nak tunggu awak lah mamak tak habis ni. Bukan aku tak habis, bisa nasi dah letak lagi. Dah letak okey dah ke nasi. Nampak tak? Ustaz dia nampak. Jadi insyaAllah, jadi apa kalau tadi nak beli kitab-kitab ada kat luar tu.
ada tak ni, ada meja kitab tak? Fatul Rahman. Dia letak tak? Meja kitab ada kah? Kitab-kitab semua letak tak? Dalam kereta letak, tak ada orang mau tengok. Ya, kalau boleh letak luar. Dia letak dalam kereta kitab-kitab pun tak? Amin boleh tengok pelan-pelan pada insyaAllah. Jadi, siapa nak beli kitab dulu malam, ada urusan-urusan, ada 4 sama rumah. Sikit-sikit-sikit rumah. Harga ada 45, kau beli dengan urusan 35. Dia di buku 240, 160. Apa takkan dapat, kalau dapat harga ni, urusan beli dengan apa beli. Cabar apa tu tak. Apa dengan memang kan? Sebab kita mau orang ilmu, kalau kita mau ada orang ngaji. Memang kitab-kitab ni, sejenis yang mahal, tambah-tambah sekarang ni GST dah. Itu masalah. Beli-beli kita tengok-tengok baru semalam beli, dah kena bayar 97 GST. Kurang je. Aku tak reda beli aku mencuri. 97 ringgit, beli kita tu, beli kita tu, 97. Allah buat berkabila semalam makan bila ikan bermain. Insaf dekat ni. Sekarang, makan-makan keluar pula 5 ringgit kena bayar. Yes, yes, lah. Ha? Sama makan aku pun bercuri, bernyalok kepada aku. Jadi insyaAllah bila kita keluar nanti ada tabung untuk Arsenal. Ada tabung, Fatul Rahman. Yang pernah nganyok kadang. Yang ni wakaf. Jadi wakaf-wakaf dia sakar bawa, sebagaimana dia tak bina, dan itulah apa yang ayat pun tak tahu. Okay? Wakaf dia nak duduk syurga yang paling tinggi sekian 150, 20 dan seterusnya. Pastikan balik ni pegang tiket nak masuk syurga. Tiba-tiba mati tengah jalan, dah ada tiket. Alhamdulillah, dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih. Wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nas'aluka wa nasta'inuka an tarudda lana wa tsabbit lana ala al-islam wal iman. Ya Allah, Tuhan kami, tetapkan iman bagi kami, tetapkan iman bagi kami. Bagilah kami ada kekuatan, ya Allah, untuk ilmu, ya Allah. Bagilah ilmu yang manfaat bagi kami, ya Allah. Bagilah ilmu yang manfaat bagi kami, ya Allah. Dia akan bagi tenang pada kami, ya Allah. Dunia kami, akhirat kami, dijauhkan daripada azab kerana ilmu, ya Allah. Tuhan ampun dosa kami, ya Allah. Tuhan ampunkan semua kami, bapa kami, ya Allah. Bagilah kesenangan di rumah kami, ya Allah. Rumah yang kami duduk ni ada ciri-ciri rumah kami, syurga kami, ya Allah. Tuhan, sentiasalah rumah kami dilindung daripada malam, petaka, musibah, kecelakaan, ya Allah. Himpunkanlah keturunan kami, duriah kami di rumah kami, ya Allah. Mendapat lindunganmu, cahayamu, bimbinganmu, redomu, ya Allah. Ya Rahman Rahim, nas'aluka wa nasta'inuka an tamtaha lana wa sadifina ala al-islam wa iman. Ya Allah Tuhan kami, kurangkan perpecahan di kalangan kami. Kurangkan perpecahan di kalangan kami, ya Allah. Kasih-kasih sayang di kalangan kami, ya Allah. Bi rahmatika ya Rahman Rahim. Allahumma amin. Taqabbalallahu minna. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل